Halo, selamat sore. Sore ini kita akan menyaksikan game dari Grandmaster Seki Smagin melawan Master Internasional Jonathan Levitt tahun 1993. Smagin memulai dengan E4, E6, D4, D5, kuda D2, French Defense, Taras Variation, C5, kuda G ke F3, pion makan D4, pion E makan pion D5, menteri makan pion, gajah C4 mengancam menteri, menteri mundur D6, menteri ke E2, dimaksud untuk rokade ke sayap menteri. Lanjutan yang biasa adalah putih rokade, kuda C6, kuda B3, namun putih membeli menteri ke E2, dilanjutkan dengan kuda F6, kuda B3, kuda C6, gajah G5, A6. Kalau di sini E5 dimajukan, maka gajah ke B5 dan hitam dalam masalah. Setelah A6, putih rokade panjang, B5, gajah mundur D3, gajah B7, kuda B makan pion D4, kuda makan kuda kembali pukul kuda. Hitam rokade panjang, gajah makan pion B5, sebuah kesempatan yang langka dalam French defense. Tetapi ide ini adalah tipikal. Pion A makan B5, kuda makan pion B5, mengancam menteri, menteri ke B4. Jika menteri ke C5, maka gajah ke E3, ini menentukan. Setelah menteri ke B4, benteng makan benteng D8, raja makan benteng D1 sekap, raja C8. Benteng D4 mengancam menteri. Menteri pindah A5. Menteri C4. Dan di sini hitam menyerah. Sebab akan ada akhir seperti kalau raja ke B8. Raja F4 sekap. Raja ke A8. Benteng D8 sekap. Menteri makan benteng dan menteri ke A4. Kalau yang dipilih adalah gajah C5 menutup. Menteri makan C5 sekap. Raja B8. Gajah F4 sekap. Raja ke A8 dan kuda ke C7. Demikian game yang sangat baik. Semoga berguna. God bless you.